Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Akhir ini saya sedang dalam perjalanan menuju spot mancing teman-teman. Hari ini rencana mau mancing ya. Dan ini lagi dalam perjalanan menuju spot. Untuk saat ini saya sedang berada di pinggir lapangan tembak Pelempungan ya. Nah ini teman-teman, suasana pagi hari ini masih nampak berkabut. Ini suasana jalan raya di jalan Salaman Borobudur teman-teman. Masih nampak berkabut ya, masih terlalu pagi ini. Hari ini rencana mau mancing lur. Ini dalam perjalanan menuju spot. Oke lur, lanjut ya perjalanan, masih jauh. Jalan Borobudur masih sepi lur, masih teman, masih tenang. Menuju arah Pasar Borobudur lur. Lihat masih sepi dan keadaan jalan masih dalam proses penataan. Ini saya menuju spot mancing teman-teman. Menuju spot mancing yang baru. Dan kali ini saya mau ke tempat ini. Oke, kita lanjut saja menuju ke tempat ya. Nah ini teman-teman, kondisi air di Sungai Progo masih banjir ya, masih besar, masih keruh sekali. Karena dari kemarin hujan terus dan baru hari ini kelihatannya
tidak hujan ya, jadi masih banjir, debitnya pun masih gede. Ambil kiri. Oke teman-teman, sudah sampai di tempat lokasi ya, spot tujuan. Airnya jernih. Ya, kita akan mancing di itu, di sana ya. Ini saya mau mancing di sini baru kali ini lur. Setelah kemarin saya sudah survei kondisi air, ternyata tidak banjir, tidak jadi. Hari ini saya putuskan untuk mancing di sini. Mudah-mudahan ada hasil dan tidak goncos. Oke, langsung kita menuju ke sana ya. Nah ini teman-teman spot mancingnya ya, tapi sayangnya airnya terlalu jernih ini. Kayaknya ini kalau nyari ikan melem pakai umpan roti kurang mendukung ya airnya. Kurang keruh sedikit. Jadi kita akan pindah spot aja teman-teman. Karena ini saya sudah melihat airnya dan tidak yakin ini. Karena saya bawa umpan roti saja, nggak pakai lumut ya. Seharusnya ini cocoknya di lumut ini. Oke, saya langsung saja pindah lokasi ke spot lainnya, yaitu di Arung Jeram saja, Sungai Elo ya. Oke, langsung menuju ke sana. Oke teman-teman, nah ini sudah sampai di spot ya. Setelah kita tadi sudah survei di beberapa tempat, sungainya masih pada banjir. Dan tadi di bawah jembatan Sungai Belan itu airnya terlalu jernih ya. Jadi saya pindah ke sini saja, ini airnya lumayanlah bagus. Sepertinya cocok ini dikasih umpan roti ya. Berarti kita target melem saja di sini ya. Dan kelihatannya di sini habis banjir besar lur, karena memang dari kemarin sudah hujan terus ya, hujan terus. Kelihatan ini pasir-pasir nyampe di atas sini ya. Dan itu terlihat longsor. Nah itu pas yang terjadi longsor itu. Tadinya ada pohon waru besar itu ya, itu pohonnya sudah ikut melotrok. Oke, langsung kita mancing saja dari sini ya. Oke, dari sini saja kita pakai teknik ngedul teman-teman.
Oke, kita akan dari sini. Ini sudah selesai ya persiapan. Langsung saja kita mulai mancingnya ya. Ini pakai umpan roti ya teman-teman. Pakai teknik mutul. Mudah-mudahan berhasil dan tidak boncos. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Mudah-mudahan ikannya mau makan. Itu jurang sudah saya taruh ya. Kita pakai teknik nutul karena ini sungainya dalam sekali teman-teman. Dan ini debit airnya lumayan besar ini. Biasanya di depan saya itu ada batu kelihatan, tapi ini tidak kelihatan semua. Oke, kita tunggu saja, mudah-mudahan ada ikan yang mau makan ya. Kita geser posisi ya teman-teman. Kita geser di bawahnya karena yang tadi belum mau makan. Nah, ini kelihatan berantakan ya. Ini yang tadinya sudah ditata rapi. Nah, ini jadi seperti ini lur, di bawah arus banjir. Kita coba dari sini ya, siapa tahu di sini mau makan. Oke, kita taruh saja dulu. Kita tunggu ya. Oke teman-teman, hari sudah mulai panas sekali. Dari tadi ikannya belum mau makan. Dan suasana sudah mulai panas. Oke, mumpung ikannya belum mau makan, lebih dulu ini saya tak makan dulu ya, sambil menunggu ikannya mau makan.
sudah hampir 1 jam teman-teman saya mancing di sini, belum ada ikan yang makan. Dan ini matahari mulai panas sekali. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nanti kalau tidak makan kita sudahi saja, karena sudah panas sekali. Bagian itu orang-orang yang mancing di sana juga kelihatannya dari tadi belum ada yang retrek ya. Memang ikannya mungkin hari ini belum mau makan. Dan juga itu di bawah sana dari tadi juga belum retrek. Baiklah teman-teman, kita tunggu sebentar saja ya. Nanti kita sudahi saja kalau tidak makan. Nah, tidak kuat panasnya ini ya. Padahal ini airnya bagus teman-teman. Warna airnya cukup bagus, bersih ya. Cuman debitnya agak besar. Tidak tahu kenapa ini belum mau makan juga ikannya dari tadi. Sudah hampir ditunggu 1 jam kurang lebih ya. Tadi di awal-awal nyemplung tadi sempat dimakan 1 kali, tapi tidak kena. Setelah itu sampai sekarang belum ada pergerakan. Oke, tetap harus sabar menanti. Oke teman-teman, kita menunggu sambil merokok. Rasanya seperti mau gosong ini badannya teman-teman, sampai basah ini lengan saya. Semangat. Oke teman-teman semua, kita istirahat dulu ya. Kita ngiup dulu di bawah pohon, panas sekali. Dan itu sudah mulai mendung-mendung, sudah mulai redup. Sudah hampir 1,5 jam saya mancing di situ, tidak ada ikan yang mau makan. Dan di sana, di seberang sana banyak itu yang pada mancing ya. Dan tadi di sebelah saya juga ada yang mancing, tapi kelihatannya tidak ada yang setrek juga ya, karena memang mungkin ikannya tidak mau makan hari ini. Baiklah teman-teman semua, terpaksa trip mancing hari ini kita sudahi saja ya. Lagi pula ikannya belum mau makan. Dan itu sudah mau turun hujan ya, kelihatannya sudah gelap sekali langitnya. Barusan panas luar biasa, lalu tiba-tiba mendung. Itu di bawah sana terlihat sudah mulai turun hujan kelihatannya ya. Oke, terima kasih. Dan hasil mancing hari ini adalah zonk. Tapi tidak apa-apa, bisa kita sambung lagi lain waktu ya. Sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.